Pemirsa, Bupati Merangin Mas Huri Minggu malam sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dilarikan ke ICU Rumah Sakit Kolonel Abun Jani Bangko setelah terjatuh dan mengalami benturan di kepala. Beginilah suasana di depan ruangan ICU Rumah Sakit Kolonel Abun Jani Bangko. Terlihat puluhan pejabat Merangin berkumpul di depan ruangan ICU tersebut. Mereka datang lantaran Bupati Merangin Mas Huri tengah dalam perawatan di ruangan ICU. Mas Huri dilarikan ke ruangan ICU Rumah Sakit Kolonel Abun Jani Bangko sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat pada Minggu malam. Menurut informasi yang didapatkan di lapangan, Bupati Mas Huri dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami jatuh di kediaman pribadinya dan juga mengalami benturan di kepala. Ahoy, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Merangin, membenarkan Bupati Merangin sedang dirawat di ruangan ICU Rumah Sakit Kolonel Abun Jani Bangko. Saat ini kondisi Bupati sudah stabil dan sadar, namun rencananya Bupati Merangin Mas Huri akan dirujuk ke Jambi untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Cuman memang tidak boleh banyak diganggu oleh kita, karena memang perlu istirahat. Penyebabnya malam tadi beliau terjatuh sewaktu habis keluar dari kamar mandi. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.